بسم الله الرحمن الرحيم. Ini pilpres makin hangat. Betul. Hangat, gak panas loh ya. Hangat artinya semangat. Konotasinya kalau hangat itu positif, kalau panas itu negatif. Pilpres semakin hangat. Kenapa? Karena waktunya semakin dekat nanti, 17 April. Saya kembali mengingatkan, Anda bebas milih siapapun sakarepmu. Ya, tapi dengan catatan, yang paling penting pilihanmu harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Makanya istikharah. Makanya istikharah. Anda tidak wajib ikut siapapun. Tidak wajib ikut kiainya, tidak wajib ikut habibnya, tidak wajib ikut siapapun. Wajib ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajib ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti 17 April dari mulai sekarang zikir yang banyak, minta sama Allah, ya Allah, padang no hatiku sehingga bisa milih yang terbaik untuk tahun ini. Karena semuanya itu baik, enggak ada yang buruk di mata saya, insyaallah semuanya baik yang bisa menjadi solusi agar negeri ini menjadi jauh lebih baik. Karena buat saya negeri ini adalah negerinya orang-orang yang baik, dan negeri ini sudah baik, yang ada jauh lebih baik. Paham? Kalau ada yang bilang Habib Novel milih itu, Habib Novel milih itu, terserah yang ngomong, percuma. Saya nggak akan tanggapin orang yang bawa-bawa nama saya, karena pilihan saya belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena nanti masih 17 April, ngapain saya pikir sekarang? Tiwas tak pikir aku mati sih, apa tiwas tak pikir sing meh tak pilih mati sih. Ya, insya Allah yang mau milih dan yang mau dipilih panjang umur, insya Allah Habib Novel dan Anda semua panjang umur fito'atillah, dan keempat calon presiden dan calon wakil presiden panjang umur sehat wal afiat fito'atillah, dan semua yang mau milih dan akan dipilih panjang umur.